Pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun Polwan ke-73, Polwan Polres Pagar Alam melakukan bakti sosial dengan memberikan sembako bagi warga yang terdampak COVID-19 yang berada di kampung tertinggi di Sumatera Selatan. Dengan mengendarai sepeda motor di jalan yang berliku dan terjal, Polwan Polres Pagar Alam bersama anggota lainnya melakukan bakti sosial menyasar warga yang terdampak COVID-19 di kaki Gunung Dempo dengan ketinggian 1.500 dari permukaan laut. Bakti sosial ini dalam rangka hari ulang tahun Polwan yang ke-73. Warga yang akan menerima bantuan sembako wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak agar tidak terjadi kerumunan. Bantuan sembako yang diberikan kepada warga berupa beras, telur, gandum, minyak sayur, dan mie instan diharapkan dapat membantu warga yang terdampak COVID-19 yang ada di Kampung 4 di kaki Gunung Dempo. Salah seorang warga, ya Yulia, sangat berterima kasih dengan bantuan sembako yang diberikan petugas Polwan dari Polres Pagar Alam ini. Sembako yang diberikan sangat bermanfaat untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Kayak beras, minyak, terus ya untuk kebutuhan sehari-hari, alhamdulillah semoga bermanfaat. Dempo, tepatnya di Kampung Puncak, kampung yang tertinggi di Sumatera Selatan. Di sini kami mengadakan bakti sosial menggunakan sepeda motor dengan lika-liku pegunungan yang terjal. Semoga apa yang kami berikan kepada masyarakat yang ada di seputaran Kampung Puncak, kampung yang tertinggi di Sumatera Selatan, bermanfaat untuk mereka. Sembako yang diberikan diharapkan juga dapat membantu warga yang terdampak COVID-19. Warga juga dihimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faibman, iNews melaporkan.